Berikut 15 aktor Korea yang paling tampan menurut pilihan para penggemar. Siapakah 15 aktor Korea yang paling tampan tersebut? Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini ya guys. Berikut 15 aktor Korea yang paling tampan menurut pilihan para penggemar. Adapun di posisi ke-15 ada aktor Gong Yoo. Gong Yoo merupakan aktor Korea yang membintangi drama yang berjudul The Silent Sea pada tahun 2021 yang lalu. Ia pun menerima suara sebanyak 21.482. Dan di posisi ke-14 ada aktor Kim Boon. Kim Boon baru-baru ini membintangi drama yang berjudul Ghost Doctor dan ia pun menerima sebanyak 29.924 suara. Dan di posisi ke-13 ada aktor Nam Joo-hyuk. Nam Joo-hyuk membintangi drama yang baru-baru ini yaitu yang berjudul 2521. Ia pun menerima suara sebanyak 56.330. Di posisi ke-12 ada aktor Cha Eun-woo. Cha Eun-woo membintangi drama yang berjudul True Beauty pada tahun 2020 yang lalu. Ia pun menerima sebanyak 66.246 suara. Di posisi ke-11 ada aktor Jang Ki-yong. Jang Ki-yong membintangi drama yang berjudul Now We Are Breaking Up. Ia pun mendapatkan sebanyak 80.076 suara. Dan di posisi ke-10 ada aktor Park Hyung-sik. Park Hyung-sik membintangi drama yang berjudul Happiness pada tahun 2021 yang lalu. Ia pun mengumpulkan suara sebanyak 94.754. Di posisi ke-9 ada aktor Hyun Bin. Hyun Bin membintangi drama yang berjudul Crash Landing on You pada tahun 2019 yang lalu. Ia pun mendapatkan suara sebanyak 103.807 suara. Di posisi ke-8 ada aktor Lee Dong-wook. Lee Dong-wook baru-baru ini membintangi drama Korea yang berjudul Bad and Crazy. Ia pun mendapatkan sebanyak 105.172 suara. Dan di posisi ke-7 ada aktor Lee Min-ho. Lee Min-ho membintangi drama yang berjudul The King Eternal Monarchs pada tahun 2020 yang lalu. Ia pun mendapatkan sebanyak 133.963 suara. Dan di posisi ke-6 ada aktor Lee Jun-ho. Lee Jun-ho membintangi drama yang berjudul The Red Sleep pada tahun 2021 yang lalu. Ia pun mendapatkan 199.228 suara. Di posisi ke-5 ada aktor Lee Jong-gi. Lee Jong-gi membintangi drama yang berjudul Flower of Evil pada tahun 2020 yang lalu. Ia pun menerima sebanyak 223.171 suara. Di posisi ke-4 ada aktor Kim So-hyun. Kim So-hyun membintangi drama yang berjudul One Ordinary Day pada tahun 2021 yang lalu. Ia pun mendapatkan sebanyak 240.827 suara. Di posisi ke-3 ada aktor Ji Chang-wook.
Ji Chang-wook membintangi drama yang berjudul Backstreet Rocky pada tahun 2020 yang lalu. Ia pun mendapatkan sebanyak 280.222 ada aktor Jung Hae-in. Jung Hae-in baru-baru ini membintangi drama Korea yang berjudul Snowdrop, di mana ia mendapatkan suara sebanyak 12.954.378. Dan di posisi pertama diduduki oleh aktor Kim Seon-ho, di mana Kim Seon-ho pada tahun 2021 yang lalu membintangi drama Korea yang berjudul Hometown Cha-cha. Ia pun mendapatkan suara sebanyak 13.705.337 suara. Itulah 15 aktor Korea yang paling tampan menurut pilihan para penggemar. Siapakah dari 15 aktor tersebut yang merupakan aktor idola kamu? Share pendapat kamu dan juga nama idola kamu di kolom komentar ya guys. Thank you for watching guys. Have a good day.